Pendekar Lembah Naga, Jilid 30 Sin Leong memandang penuh perhatian Wakil ketua dari perkumpulan itu bertubuh tinggi besar, mukanya penuh bopeng, dan kepalanya yang botak itu mengkilap agak kebiruan Melihat julukannya, Tia Tau, kepala besi, dapat diduga bahwa kepala yang botak itu tentu ampuh sekali Para calon dipersilakan naik untuk memperkenalkan diri, Berkata pula Shin Chiang Gu Kok Kokban yang memberi isyarat kepada Tong Shuo untuk kembali ke tempat duduknya di pihak Chuan rumah. Gu Kok Ban sendiri, yaitu seorang kakek berusia 45 tahun yang tinggi kurus dan bermuka pucat, masih berdiri di situ menanti datangnya calon-calon untuk diperkenalkan. Tidak banyak tokoh yang berani muncul di atas panggung. Pemilihan Bengcu bukanlah hal yang remeh, dan hanya orang-orang yang mempunyai kepandaian tinggi sajalah yang patut menjadi Bengcu. Kepandaian dua orang ketua dari Sinti yang Tau Tang sudah terkenal sekali, maka majunya wakil ketua itu sebagai calon sudah merupakan hal yang membuat juri para calon lain, karena mereka merasa tak akan mampu untuk menandingi kepandaian Tong Tang. Tetapi tentu saja ada pula beberapa golongan yang merasa penasaran dan menginginkan tokoh dari golongan masing-masing yang menjadi bengcu. Mereka segera mengajukan tokoh yang mereka pilih sebagai calon. Pertama-tama yang melayang ke atas panggung dengan gaya yang kasar adalah seorang kakek yang pakaiannya penuh tambalan. Dari pakaiannya jelas dapat dikenal bahwa dia adalah seorang pengemis tua yang memegang sebatang tongkat butut. Mukanya selalu tertawa-tawa penuh kepercayaan pada diri sendiri. Kakek ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di selatan dan semua orang, termasuk Shinji yang Tia Tau pang sendiri menjadi tercengang karena mereka tak menyangka bahwa kakek tokoh pengemis ini juga akan muncul menjadi calon bengchu. Padahal biasanya. Kaum pengemis itu seperti tahu diri sehingga tidak pernah ada yang mencalonkan diri sebagai bengcu, sungguh pun pada setiap pemilihan mereka hadir dan mereka juga ikut menentukan pilihan. Akan tetapi baru sekarang ini mereka mengajukan seorang calon yang keluar dari golongan mereka sendiri. Kakek ini adalah Lem Tian Kai Ong, Raja Pengemis Dunia Selatan, yang biarpun tidak secara resmi menjadi raja pengemis namun sudah diakui sebagai datuk yang ditaati oleh semua perkumpulan pengemis di daerah selatan. Hadirnya Lem Tian Kai Ong sebagai calon Beng benar-benar mencengangkan, Seakan merupakan tanda bahwa kini pihak pengemis juga sudah mulai menaruh perhatian kepada kedudukan dan pengaruh, dan hal ini ada hubungannya dengan kemelut yang terjadi di kota raja sebagai akibat dari penggantian kaisar. Setelah Lam Tian Kai Ong diperkenalkan kepada hadirin sebagai calon kedua, banyak tokoh yang tadinya berniat memasuki pemilihan ini diam-diam mengundurkan diri. Setelah orang-orang liai seperti Tia Tau Tong Siok dan Lam Tian Kai Ong maju, maka siapa yang akan berani menandingi mereka? Daripada kalah dan mendapat malu, lebih baik siang-siang mengundurkan diri. Karena itu, sekarang yang berani muncul menjadi wakil golongan masing-masing hanya tinggal lima orang saja. Calon pertama adalah Tia Tau Tong Siok, wakil ketua Sin Chiang Tia Tau Pang yang menjadi tuan rumah. Calon kedua adalah Lam Tian Kai Ong, pengemis tua yang mewakili golongan pengemis dan gelandangan. Ketiga adalah seorang Tosu renta bermuka putih yang bermata tajam dan bersikap angkuh. Tosu ini bernama Kim Lok Jin, wakil ketua Pek Lian Kau bersama belasan orang tokoh perkumpulan itu. Calon keempat adalah seorang guru silat yang terkenal sekali dari kota Amoy, memiliki kepandaian tinggi dan menerima murid-murid dengan bayaran mahal. Guru silat ini dipilih oleh golongan tukang pukul, guru silat, dan para piau wasu. Dia bernama Ou Bian, dikenal dengan sebutan Ou Kausu, berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya tinggi besar dan matanya lebar. Adapun calon kelima yang dicalonkan oleh para maling tunggal dan dunia pelacuran, adalah seorang maling tunggal yang sangat terkenal di wilayah selatan. Dia seorang pria berusia 45 tahun dan berwajah tampan. Tubuhnya sedang saja, akan tetapi pakaiannya selalu indah seperti pakaian seorang hartawan. Namanya adalah Bong Song KHI. Orang ini selain terkenal sebagai seorang maling tunggal yang lihai dan ditakuti, juga dia terkenal sebagai seorang hidung belang yang biasa keluyuran di tempat-tempat pelacuran dan selain itu juga dia dikenal sebagai seorang yang suka mengganggu wanita, seorang jahwat cat, penjahat pemerkosa wanita, yang cabul. Sungguh pun dia tidak pernah mau melakukan kejahatan-kejahatan itu di daerahnya sendiri, melainkan memilih daerah di luar kekuasaannya sehingga namanya disegani dan dihormati. Itulah sebabnya mengapa dia sampai dapat terpilih menjadi seorang calon bengcu. Lima calon ini saja sudah terhitung cukup banyak, karena andai kata pada saat itu muncul orang-orang seperti Lem Hai, Semelu, agaknya beberapa orang di antara mereka akan mundur lagi. Para gerombolan yang termasuk golongan bajak sudah merasa tidak puas dan heran mengapa datuk-datuk mereka itu tidak muncul. Melihat tidak ada orang lainnya yang maju sebagai calon, Shin Kok kokban sebagai ketua penyelenggara pemilihan Beng Cu lantas berseru nyaring kepada semua yang hadir. Apakah tidak ada lagi saudara-saudara yang hendak mengajukan calon Beng Cu kecuali lima orang ini saja? Memang pemilihan sekali ini agak sepi. Pemilihan Beng Cu pada beberapa tahun yang lalu diikuti oleh belasan orang calon. Hal ini disebabkan calon yang maju adalah orang-orang yang sangat terkenal, sehingga para calon yang merasa tidak mungkin dapat menandingi calon-calon yang terkenal ini telah lebih dulu mundur untuk menghindarkan diri mendapat malu kalah dalam perebutan itu. Lima orang yang tinggal ini adalah tokoh-tokoh yang biarpun sudah saling mengenal namun belum pernah menguji kepandaian masing-masing, maka mereka berani untuk maju. Tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh suara yang nyaring. Aku maju sebagai seorang calon. Yang membuat semua orang terkejut kemudian memandang heran adalah karena mereka melihat bahwa yang berseru nyaring itu adalah seorang pemuda remaja yang tadi sudah mengaku sebagai utusan atau wakil dari Chin Ling Sekarang semua mata memandang kepada Kue Es Li dengan penuh perhatian. Pemuda itu memang gagah dan tampan, Sepasang matanya yang lebar dan bukan seperti kebanyakan orang itu sangat tajam, menentang semua orang dengan penuh keberanian. Memang pemuda ini memiliki mata seperti mata ibunya, wanita Tibet itu. Pemuda ini memang mengesankan sekali. Usianya baru 18 tahun, wajahnya bersih tampan dengan rambut hitam lebat yang disisir rapi lalu digelung ke atas dibungkus dengan kain berwarna merah. Bajunya berwarna biru, diikat dengan sabuk sutra kuning, dan celananya berwarna putih bersih. Walaupun pakaiannya tidak dapat disebut mewah, bahkan terbuat dari bahan sederhana, namun karena bersih dan yang memakainya seorang pemuda remaja yang tampan, maka kelihatan amat pantas dan rapi. Tubuhnya sedang saja, tetapi padat dan membayangkan tenaga muda yang kuat. Semua orang yang hadir merasa terkejut dan heran karena mereka semua mendengar bahwa Chen Ling Pai adalah sebuah partai yang besar dan termasuk partai dari golongan pendekar, partai bersih yang biasanya menjadi lawan dari golongan sesat atau golongan hitam. Apabila Chen Ling Pai hanya mengirim utusan sebagai peninjau saja, seperti partai-partai lain yang juga mengirim utusan seperti partai-partai Xiao Ling Pai, Butong Pai dan lain-lain itu, maka hal ini tak mengherankan. Akan tetapi bagaimana Chen Ling Pai mengirim seorang wakil yang mencalonkan diri menjadi Beng Cu? Namun karena pemuda yang mengaku sebagai wakil Chen Ling Pai itu sudah mengajukan diri sebagai calon Beng Cu, maka ketua Shen Chiang To atau Pang menjadi bingung juga. Dia tentu saja tidak berani menolak, apalagi ketika para wakil golongan bersih yang lain bertepuk tangan dan mengangguk-angguk tanda setuju. Tentu saja mereka ini merasa suka sekali kalau Beng Cu terjatuh ke tangan seorang Chin Pai yang terkenal menjadi pusat para pendekar. Semenjak tadi Sin Leong memang sudah memperhatikan Kue E Siang Li yang mengaku sebagai wakil Chin Pai. Kini, ketika melihat pemuda tampan itu bahkan mengajukan diri sebagai wakil yang mencalonkan diri sebagai Beng Cu, tentu saja Sin Leong menjadi makin terheran-heran. Kehadirannya di tempat itu hanya karena dorongan suhengnya Ouyang Busa yang menyuruh dia menghadiri pemilihan bengchu hanya untuk melihat dan mencari pengalaman saja. Kini, mendengar pemuda tampan itu mewakili Cien Ling Pai mengajukan diri sebagai calon bengchu, tentu saja dia amat tertarik karena dia menjunjung tinggi nama Cien Ling Pai sebagai partai dari kongkongnya, kakeknya. Selagi Ketua Shin Chiang Tia Pang itu meragu dan tidak berani menolak, akan tetapi juga belum menerima Kuei Siang Li sebagai calon Beng Cu yang keenam, tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring, tidak pantas. Dan nampak bayangan orang meloncat ke atas panggung, langsung berdiri menghadapi Shin Chiang Gu Kok Ban, Ketua Perkumpulan Cuon Rumah. Semua orang memandang. Kiranya yang meloncat ke atas panggung itu adalah Kim Wok Chin Jin, wakil ketua Pe Lian Kau yang tadi telah diangkat menjadi salah seorang di antara calon-calon Beng Cu. Kim Wok Chin Jin ini adalah sete dari Kim Hwa A Chin Jin, ketua Pe Lian Kau di selatan. Dan sejak dulu, Pe Lian Kau memang membenci Chin Ling Pai yang dianggap menjadi musuh mereka. Oleh karena itu, Kim Lok Chin Jin juga membenci Chen Ling Pai sehingga begitu tadi melihat Chen Ling Pai diwakili seorang pemuda remaja yang mengajukan diri sebagai calon Beng Cu, hatinya sudah terasa panas dan dia cepat meloncat ke atas panggung sambil mencela. Melihat Tosu ini, Sin Chiang Gu Kok Ban menjura kemudian bertanya, apakah yang Toti yang maksudkan? Pang Cu? Kami menolak keras jika bocah itu menjadi calon Beng Cu mewakili Chin Ling Pai bentaknya dengan nada keras dan menghina. Semua calon Beng Cu yang berada di sini adalah orang-orang terhormat, yang menjadi calon karena diangkat oleh golongan masing-masing sebagai orang pilihan. Akan tetapi, siapakah yang mengangkat wakil Chin Ling Pai ini? Huh, siapakah yang tidak mendengar Chin Ling Pai itu perkumpulan macam apa? Mana mungkin ada kerjasama antara Qin Lingpai dengan kita? Lihat saja buktinya. Qin Lingpai mengirim wakilnya yang hanya seorang, itu pun masih seorang bocah ingusan pula, dan sekarang bocah itu malah mengajukan diri sebagai calon bengcu Bocah ingusan seperti itu menjadi bengchu? Hahaha, bisa ditertawakan oleh cucu-cucu kita. Coba cuy, Anda sekalian, pikir baik-baik. Bukankah perbuatan Chen Lingpai itu berarti memandang rendah dan menghina jagoan-jagoan Selatan? Apa Chen Lingpai mengira bahwa pemilihan Beng Chu di antara kita ini hanya permainan kanak-kanak belaka yang boleh dimasuki oleh bocah ingusan itu? Tosu sombong terdengar teriakan nyaring. Semua orang melihat pemuda Chen Lingpai yang tampan itu tiba-tiba saja meloncat tinggi sekali dan tubuhnya lalu membuat poksai, salto. Berjungkir balik tiga kali dengan gaya yang indah sekali, baru dia turun ke atas panggung tanpa menimbulkan suara tanda bahwa pemuda ini memiliki ginkang yang sudah lumayan tingkatnya. Ketika Kuei e Siang Li meloncat, banyak orang bertepuk tangan memuji. Sin Leong mengerutkan kedua alisnya. Dia mengerti pula bahwa loncatan dengan gaya jungkir balik seperti itu memerlukan latihan dan juga membutuhkan tenaga ginkang yang lumayan akan tetapi dengan memamerkan kepandaian seperti itu di hadapan demikian banyaknya orang pandai sungguh merupakan suatu kebodohan dan menandakan bahwa pemuda Cirlingpai itu benar-benar berwatak angkuh, sombong dan tolol. Akan tetapi dia hanya melihat saja dan mencurahkan penuh perhatian untuk melihat perkembangannya. Kue, e Siang Li sudah berdiri di depan Tosu Lian Kau yang memandangnya dengan mulut mencibir, adapun Ketua Sin Chiang Pang telah turun dari atas panggung. Ketua perkumpulan ini memang cerdik juga. Dia tahu siapa adanya Tosu itu dan Tosu itu tentu saja akan merupakan saingan berat bagi sutenya yang dia calonkan menjadi Beng kalau sekarang, tokoh Pek, Lian kau ini ribut dengan wakil Cien Ling pay yang ternyata memiliki ginkang yang boleh juga. Itu hal ini akan merupakan sebuah keuntungan besar baginya. Dua orang calon Beng Cu yang datang dari perkumpulan besar sudah hendak ribut dan bermusuhan sebelum pemilihan dilakukan. Hal itu baik sekali bagi pihaknya, setidaknya akan mengurangi seorang saingan pihak yang kalah. Maka dia pun diam saja bahkan segera menyingkir untuk memberi kesempatan kepada kedua pihak agar keributan itu makin berkobar. Dan semua orang yang hadir di situ adalah kaum sesat yang paling senang menyaksikan perkelahian dan pertumpahan darah. Maka kini terdengar suara-suara yang memihak keduanya, bagaikan para penonton adu ayam yang hendak bertaruan. Tosubau, Siapa tidak mengenal nama Pe Lian Kau di mana engkau tadi diperkenalkan sebagai wakil ketuanya? Pe Lian Kau adalah perkumpulan yang biasa menipu rakyat, memeras, membohongi dengan agama palsu, dan memikat perempuan-perempuan untuk diperkosa. Dan kau masih berani menghina Chin Ling Pai? Jangan kira bahwa aku, biarpun hanya seorang anggota muda Chin Ling Pai, Takut menghadapimu, ucapan yang dilakukan dengan sikap gagah dan dengan suara lantang itu disambut tepuk tangan dari mereka yang memihak pemuda ini. Kim Lock, cincin tertawa mengejek, "Hehehe, bocah ingusan baru memiliki kepandaian. Ginkang macam itu saja sombongnya sudah demikian hebat sampai memuakan perutku. Padahal ginkang seperti itu hanya patut untuk dipamerkan di dalam permainan komedi di pasar saja." Untuk menarik perhatian orang supaya menerma, kami tadi bicara menurut aturan, bukan seperti engkau yang hanya pandai menyombongkan diri saja. Bila engkau ingin menjadi calon Bengcu, siapakah yang mencalonkanmu? Kalau tidak ada, siapakah percaya bahwa engkau ini orang Ling Pai? Jangan-jangan engkau ini bocah sinting, hanya mengaku aku saja wakil Ling Pai. Hayo jawab! Siapa yang mencalonkan Engka sebagai wakil Chin Ling Tiba-tiba terdengar suara melengking, aku yang mencalonkan dia. Tentu saja semua orang menengok ke bawah panggung, ke arah penonton dan melihat seorang anak laki-laki berusia 16 tahun mengacungkan jari telunjuknya. Bahkan wakil ketua Pek Lian Kau dan Kuei e Siang Li yang berada di atas panggung juga ikut menoleh dan memandang kepada Sin Leong. Xiang Li memandang dengan perasaan terheran-heran karena dia sama sekali tidak mengenal pemuda remaja yang berpakaian sederhana itu. Aku mencalonkan dia sebagai wakil Chin Ling untuk menjadi calon Beng Chu. Chin Ling adalah sebuah perkumpulan yang maha besar, maka cukuplah dengan mengutus anggota mudanya. Karena dia sudah ada yang mengangkatnya sebagai calon, maka dia sudah memenuhi syarat dan dia harus diterima menjadi seorang calon Beng kata Sin Leong dan karena memang anak ini memiliki hawa Sin Kang yang luar biasa kuatnya di dalam pusarnya, ketika dia berteriak suaranya melengking nyaring sekali. Mereka yang berpihak kepada Kuei e Siang Li lalu menyambut dengan sorakan gembira. Akan tetapi Kim Lok Jin, Jin mengangkat kedua tangan ke atas dan suaranya terdengar melengking tinggi mengatasi sorakan itu. Kesaksian itu lebih tidak pantas lagi. Lihatlah siapa yang mengangkat bocah ini sebagai calon Bengju. Benar-benar kita semua sedang dihina orang. Yang diajukan adalah bocah ingusan akan tetapi yang mengajukan malah bocah yang masih menetek mereka yang pro kakek ini tertawa dan bersorak mengejek. Pendeknya, bocah ingusan ini terlebih dulu harus membuktikan bahwa benar-benar dia adalah wakil Chen Ling Pai dan buktinya hanyalah kalau dia dapat memperlihatkan ilmu-ilmu asli dari Chen Ling Pai. Kalau melatusianya, andai kata benar dia murid Chen Ling Pai, tentu kepandainya masih terlalu rendah dan mentah, maka biarlah kami akan mengajukan jago tingkat empat saja untuk mengujinya. Kita semua dapat melihat apakah benar-benar dia mempunyai ilmu Chen Ling Pai dan sanggup mengalahkan jago tingkat keempat dari Pek Lian Pai. Mendengar ini, Xiang Li menjadi marah bukan main. Wajahnya yang tampan menjadi merah sekali dan dia sudah ingin menerjang kakek Pek Lian Pai itu. Akan tetapi pada saat itu Kim Lok Chin Jin sudah melompat turun dan sebagai gantinya dari tempat kehormatan tadi melompatlah seorang kakek yang berpakaian sebagai petani, kakek yang usianya sudah 60 tahun, namun gerakannya masih gesit, sepasang matanya liar. Memang pekelian kau adalah perkumpulan yang anggotanya terdiri dari banyak macam orang, terutama sekali para petani dan penduduk dusun. Pekelian kau, agama teratai putih, adalah perkumpulan yang selain menyebar luaskan agama campuran dari Buddha dan Tao dicampur dengan mistik dan sihir, juga mengandung cita-cita untuk menguasai kerajaan demi berkembangnya agama mereka. Agar maksud itu tercapai, Lian Kau selalu menyusup ke dusun-dusun dan mempengaruhi rakyat kecil. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau tokoh keempat ini berpakaian sebagai seorang petani. Orang muda, Coba perlihatkan jurus-jurus Chin Ling kepadaku, kata kakek petani itu. Tubuhnya yang kurus itu sudah memasang kuda-kuda dan sikapnya memandang rendah. Tokoh keempat dari Pek Lian Kau sudah terhitung seorang pandai karena ilmu silatnya sudah mencapai tingkat pelatih bagi para anggota muda, yaitu pelatih dasar-dasar ilmu silat Pek Lian Kau. Xiang Li yang berwatak keras dan memang dia seorang pemuda berdarah panas sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi, juga tak dapat mengeluarkan kata-kata karena marahnya, maka tanpa bicara apa-apa lagi dia lantas membentak nyaring dan dia sudah menyerang kakek itu dengan pukulan yang amat keras. Chin Ling Pai bukanlah sebuah partai sembarangan, melainkan sebuah partai perkumpulan yang dipimpin oleh seorang pendekar sakti, yaitu Chia Keng Hong. Seperti kita ketahui dari cerita Siang Bok Kiam, pedang kayu harum, Chia Keng Hong telah menguasai banyak ilmu silat tinggi yang hebat dan sukar dicari bandingnya di dunia persilatan. Sesudah mendirikan perkumpulan Chin Ling Pai, pendekar sakti ini kemudian menciptakan ilmu silat khusus untuk perkumpulannya, yang diambilnya dari ilmu-ilmu silat yang sudah dikuasainya dan para anak murid Chen Ling Pei digembleng dengan ilmu yang khas ini. Ilmu silat itu dinamakan Chen Ling Kun Hoat dan terdiri dari ilmu silat yang dapat dimainkan baik dengan tangan kosong maupun dengan senjata apa saja. Hanya para anggota Capit Ho Hong yang merupakan 11 orang murid utama sajalah yang diberi pelajaran ilmu-ilmu hebat seperti Siang Bok Yam Sut dan sebagian Tai Kek Sin Kun, akan tetapi murid-murid lainnya hanya digembleng dengan Chin Ling Kun Hoat saja yang sudah merupakan ilmu silat lengkap dan amat tangguh. Xiang Li juga sudah mempelajari Chen Ling Kun Hoat sampai tingkatan yang cukup tinggi sehingga dia merupakan seorang ahli dalam mainkan ilmu silat itu dengan pedang maupun dengan tangan kosong. Karena itu, begitu menyerang dia lantas menggunakan jurus Chen Ling Kun Hoat yang ampuh. Tangan kanannya dikepal menyerang dengan jotosan ke arah muka lawan adapun tangan kirinya dengan jari-jari terbuka dan miring membacok ke arah ulu hati sesungguhnya serangan tangan kiri inilah yang merupakan inti jurus serangan ini, sedangkan yang kanan walaupun dilakukan dengan kuat sebenarnya bertugas sebagai pancingan dan menutupi serangan inti itu. Duk, Kakek itu menangkis jotosan tangan kanan, dan terkejutlah dia ketika merasa ada angin dahsyat menyambar disusul bacokan tangan miring sebelah kiri. Plak. Kembali dia berhasil menangkis, namun dia terhuyung ke belakang dan dadanya terasa sesak. Hah, dia membuang napas dan dengan marah kakek itu lalu menubruk ke depan dengan jurus singa mengejar mustika. Tubrukan itu berbahaya sekali karena kakek itu menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya untuk menyerang. Setelah meloncat, kedua tangannya mencengkeram dan kedua kakinya menginjak dengan pengerahan tenaga. Namun, Xiang Li menggunakan ginkangnya dan tubuhnya telah mencelat ke belakang lalu dilanjutkan dengan loncatan ke samping sehingga tubrukan kakek itu yang dilanjutkan pula dengan tendangan kaki kiri tidak mengenai sasaran. Para penonton tertarik sekali hingga suasana di sekeliling panggung menjadi riuh dengan suara penonton. Tentu saja hanya semua anak buah Pak Lian kau saja yang menjagoi kakek petani itu, Sedangkan para penonton selebihnya tidak berpihak, melainkan menjagoi karena penafsiran masing-masing akan kekuatan dua orang yang sedang bertanding itu, dan mulailah mereka itu mengadakan taruhan. Akan tetapi karena gerakan Xiangli amat sigap dan cepat, sedangkan sikap pemuda itu pun angkuh dan angker, maka lebih banyak yang menjagoi pemuda ini. Kalau di bawah panggung orang ramai bertaruhan, di atas panggung terjadi perkelahian yang semakin lama semakin seru. Kakek itu makin merasa penasaran sekali. Dia adalah seorang tokoh tingkat keempat dari Pek Lian Kau. Dia dianggap sebagai tokoh besar dan juga pelatih yang amat pandai oleh ratusan orang anggota Pek Lian Kau. Terlebih pula, melihat lawan yang baru belasan tahun usianya itu sedangkan dia sudah berusia 60 tahun, tentu saja dia merasa menang segala galanya, baik tenaga, ilmu silat, maupun pengalaman. Maka sesudah pertandingan berlangsung hampir 50 jurus dan dia belum mampu mengalahkan pemuda itu, dia merasa penasaran bukan main. Pada lain pihak, Xiang Li yang terlalu percaya kepada kepandaian sendiri juga merasa penasaran sekali. Karena keduanya sudah marah, maka sekarang perkelahian itu bukan sekedar menguji kepandaian, melainkan menjadi perkelahian mati-matian untuk mencari kemenangan, kalau perlu dengan merobohkan dan membunuh lawan. Tiba-tiba saja kakek itu mengeluarkan suara menggereng laksana harimau dan dia sudah menubruk lagi. Serangannya sekali ini adalah serangan nekat untuk mengadu nyawa. Dia tak peduli lagi dengan segi penjagaan diri. Melainkan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatian untuk menyerang dalam nafsunya, untuk menjatuhkan lawan, dan mendapat kemenangan. Tentu saja, sikap seperti ini tidak benar sama sekali bagi seorang ahli silat yang menghadapi lawan pandai, yang seharusnya membagi kekuatan untuk menjaga diri, tidak semua dikerahkan untuk menyerang, dan membiarkan diri terbuka. Xiang Li terkejut juga menyaksikan serangan nekat itu. Memang hebat sekali serangan itu, dan dia pun tahu bahwa kalau dia menangkis berarti keras, lawan keras, dan karena dia tahu pula bahwa tenaganya hanya seimbang dengan tenaga lawan, maka hal itu sangat berbahaya dan bisa membuat dia terluka, baik menang maupun kalah dalam adu tenaga itu. Maka, dengan kecepatan kilat menggunakan ginkangnya yang diandalkan. Dia melempar diri ke samping hingga berhasil lolos melalui bawah lengan kiri lawan. Akan tetapi, sambil mengelak itu, pemuda ini masih sempat mengayun tangan menyerang ke bawah pangkal lengan kiri itu. Duk tubuh kakek itu terpelanting, lambungnya kena ditonjok, dan dia roboh, meringis sambil memegangi lambungnya yang kena pukul. Pada saat itu terdengar gerengan keras dan seorang kakek yang seperti raksasa telah muncul di atas panggung. Kakek ini menyeramkan sekali, selain tubuhnya tinggi besar dan otot-ototnya menonjol pada seluruh bagian tubuhnya, juga mukanya bengis, alisnya tebal, matanya lebar, kumis dan jenggotnya pendek namun lebat dan kaku seperti kawat. Bajunya berlengan pendek sampai di pundaknya. Memperlihatkan sepasang lengan yang besar berotot di kedua pergelangan tangannya, nampak masing-masing seekor ular kecil melingkar seperti gelang. Dua ekor ular itu sebenarnya adalah ular ular asli, hanya saja ular yang sudah mati lalu diberi obat sehingga menjadi kaku dan keras. Di punggungnya nampak tersembul gagang golok besar, gagangnya berbentuk kepala harimau dan dandanan seperti itu menambah seram keadaan raksasa yang usianya sekitar 50 tahun ini. Sute, mindirlah engkau bentaknya dengan suara kasar dan parau kepada kakek petani yang telah kena dipukul oleh siang li tadi. Kakek petani itu meringis, mengangguk dan kembali ke tempatnya di mana dia lalu diberi sebutir obat oleh Kim Lok Chin Jin yang segera ditelannya. Bocah sombong dari Chin Ling Pai, engkau sudah mengalahkan suteku, marilah engkau bermain-main sebentar denganku. Apabila engkau takut, biarlah aku mengampuni orang Chin Ling Pai, akan tetapi engkau harus berlutut dan memberi hormat kepadaku sembilan kali sambil minta ampun. Kemudian menggelundung pergi dari tempat ini suara kakek raksasa ini lantang dan ketika dia bicara matanya melotot dan perutnya bergerak-gerak kedua lengannya yang diayun-ayun itu mengeluarkan suara berkerotokan melihat ini Xin Liang terkejut bukan main dan maklumlah dia bahwa kalau pemuda murid Chen Ling Pai itu tetap memaksa diri maju maka dia akan celaka di tangan raksasa itu. Dia melihat betapa selain raksasa itu mempunyai kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada kakek petani tadi, dan juga pemuda itu. Raksasa ini memiliki sifat kejam dan besar sekali. Kemungkinan si pemuda akan terbunuh kalau dia berani melawan, dan dia tahu pula bahwa dari sinar matanya, pemuda itu tentu malu untuk mundur. Apalagi kini pemuda itu sudah mengusungkan dada, sangat bangga karena kemenangannya tadi. Kemenangan yang amat tipis. Hem, siapa takut? Hai, nanti dulu. Penasaran ini. Melanggar peraturan dan merusak tata susila pemilihan Beng Cu. Teriakan ini nyaring sekali dan semua orang memandang, lalu terdengar suara tertawa di sana-sini ketika mereka melihat betapa yang berteriak itu ternyata adalah pemuda remaja yang tadi mengangkat Siang Li sebagai calon Beng Cu. Dan kini pemuda remaja itu telah memanjat tiang penyangga panggung untuk naik ke atas. Hal ini membuat orang merasa geli. Mereka semua adalah ahli-ahli silat, dan untuk naik ke atas panggung yang hanya kurang lebih dua meter tingginya itu, tentunya mereka akan menggunakan kepandaian meloncat. Akan tetapi, pemuda remaja itu agaknya tidak pandai meloncat tinggi, maka dia memanjat seperti seekor monyet. Akan tetapi karena teriakan itu nyaring sekali, Xiangli tidak melanjutkan kata-katanya, dan si kakek raksasa juga ikut menoleh, memandang ke arah Xinlong yang kini sudah muncul kepalanya dan dengan susah payah kakinya mengait pinggir panggung, berdiri di depan Xiangli untuk menghalangi pemuda itu berhadapan dengan kakek raksasa. Cui, cuan-cuan sekalian. Yang mulia adalah orang-orang gagah yang tentu mengenal peraturan demikian. Sin Liang mulai berteriak sambil memandang keempat penjuru dan menggerak-gerakan dua lengannya yang dikembangkan seperti gaya seorang ahli pidato di hadapan rapat umum. Saudara ini adalah seorang di antara para calon Beng Cu yang mewakili Chin Ling Pai. Tadi ada pihak yang meragukan dan ingin mengujinya apakah dia benar-benar tokoh Chen Pai dan Cui sudah melihat sendiri bahwa dia keluar sebagai pemenang. Jelas bahwa dia adalah seorang tokoh Chen Pai dan sebagai calon Bengcu tentu saja tidak boleh bertanding dulu. Hal ini merugikannya karena kalau calon-calon lain masih segar bugar, dia tentu menjadi lelah. Apabila ada pihak yang hendak menantang Chen di sini Jangan ditujukan kepada calon Beng Cu, biarlah aku yang akan mewakili Chin Ling Pai untuk menghadapi pihak yang menantang Chin Ling Pai. Setelah berkata demikian, dengan cepat Sin Liang menghadapi Siang Li dan mengedip-ngedipkan matanya, lalu berkata dengan sikap hormat, Tai Hiap, harap Tai Hiap sudi duduk saja di tempat kehormatan, menanti sampai dimulainya sayembara perebutan kedudukan Beng Cu. Adapun badut-badut yang hendak mengacau, biarlah serahkan saja kepadaku. Jelas bahwa sikap dan kata-kata Sin Liang ini amat mengangkatnya tinggi sekali, maka tentu saja Siang Li tidak hendak membantah. Dengan sikap bangga dan angkuh dia lalu mengangguk kepada Sin Liang. Sikapnya persis seperti kaum atasan memandang kepada bawahannya dan dia masih berkata, kau hati-hatilah lalu Siang Li berlenggang menuju ke tempat duduknya semula. Tentu saja diam-diam Sin Leong merasa geli menyaksikan sikap pemuda yang kosong itu. Sementara itu, selagi semua penonton terheran-heran menyaksikan pemuda remaja yang naik ke panggung saja harus memanjat itu tapi kini hendak mewakili pemuda Chen Ling Pai menghadapi tokoh-tokoh Pek Lian Kau, kakek raksasa tadi juga bengong hingga sejenak tak dapat berkata apa-apa. Akan tetapi setelah melihat Gue e. Siang Li, calon lawannya yang tadi telah mengalahkan sutenya itu mundur, dia menjadi marah sekali. Hi, bocah ingusan. Apakah kau sudah gila? Mau apa engkau naik ke sini dan menyuruh lawanku mundur? Kalau dia tidak berani, dia harus berlutut dulu dan minta ampun. Sin Liang menggerakkan tangan kanannya mencela. Ei, ih. siapa bilang dia tidak berani? Kedudukannya masih terlampau tinggi untuk melawanmu. Bukankah dia calon bengju Masih ada aku di sini, kenapa dia harus turun tangan sendiri? Kakek itu terbelalak. Kau tanda seru. Kau maksudkan bahwa kau berani melawan aku? Hahaha <muluh> kakek itu tertawa geli karena merasa lucu, dan banyak orang yang hadir ikut pula tertawa. Kakek harimau, engkau menggereng seperti harimau dan mukamu juga seperti harimau, jangan tertawa dahulu. Ketahuilah bahwa Chin Ling Pai adalah sebuah perkumpulan besar yang namanya setinggi langit. Pendirinya, pendekar sakti Chia Keng Hang adalah seorang pendekar sakti yang tanpa tanding, kepandaiannya sudah mencapai langit. Ilmu-ilmu dari Chin Ling Pai tak ada keduanya di dunia ini. Dan aku mendapat berkah, pernah aku belajar sedikit ilmu dari Chin Ling Pai, oleh karena itu, kalau ada yang menghina dan memandang rendah Chin Ling Pai, Biarlah aku mewakili Chen Ling untuk membuka mata orang yang menghina itu. Kakek itu tidak marah, bahkan tertawa semakin keras karena dia menganggap bocah di depannya itu seperti badut sedang berlagak saja. Eh, haha, anak lucu, siapakah namamu? Melihat kakek itu bertanya sambil berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, dua tangan bertolak pinggang dan dadanya dibusungkan, Sin Leong lalu meniru dengan berdiri tegak, kedua kaki dipentang lebar, kedua tangan bertolak pinggang, lalu berkata lantang. Ahaha, kakek yang tidak lucu, siapakah namamu? Bagi orang-orang yang pernah mengenal Sin Liong semenjak kecil sampai dia berada di Cililing Pai ikut kakeknya, tentu akan terheran-heran kenapa terjadi perubahan demikian besar pada diri anak ini. Semenjak masih kecil sampai dia berada di Ling Pai, anak ini berwatak pendiam dan serius, wajahnya lebih sering muram daripada cerah dan dia tidak pandai berkelakar. Akan tetapi, semenjak dia menjadi sute dari Owi yang Terjadi perubahan pada wataknya yang pendiam itu. Owi yang Busa adalah seorang kakek yang pandai bicara, jenaka dan lucu, maka selain ilmu kepandaiannya, juga sifatnya ini agaknya menurun pula kepada Sin Liong, akan tetapi karena pada dasarnya Sin Liong pendiam, maka sifat itu hanya sewaktu-waktu saja timbul padanya, terutama ketika menghadapi saat berbahaya. Dan sifat ini timbul sebagian besar sebagai siasat. Tentu saja, sikap ini memancing suara ketawa geli dari banyak hadirin sampai ada yang terkekeh-kekeh terutama sekali bagi mereka yang memang merasa tidak suka terhadap Pek Lian Kau. Melihat kakek yang wajahnya menyeramkan itu dipermainkan dan diejek oleh seorang bocah ingusan yang baru berusia belasan tahun, benar-benar merupakan penglihatan yang lucu dan tentu saja memuaskan hati mereka yang anti Pek Lian Kau. Kakek itu terbelalak. Dia adalah seorang tokoh besar Pek Lian Kau. Bahkan orang-orang Kengo yang pandai pun tidak berani sembarangan terhadap dia, bahkan banyak pula yang takut. Akan tetapi, kenapa anak ini demikian beraninya? Akan tetapi, kakek raksasa itu mempunyai dua dugaan. Pertama, tentu saja anak ini sama sekali buta akan keadaan di dunia Kengo. Dan karena tidak mengenal siapa dia maka berani bersikap seperti itu, dan yang kedua, boleh jadi anak ini agak miring otaknya maka berani bersikap demikian gila-gilaan. Engkau malah berani balas bertanya sebelum menjawab bentaknya. Tentu saja, engkau adalah pihak yang mencari perkara, adapun aku hanyalah pihak yang melayanimu, maka boleh dibilang engkau ini tamunya dan aku ini tuan rumahnya. Maka, Tidakkah sudah sepatutnya kalau cuan rumah lebih dulu mengetahui nama si tamu baru memperkenalkan diri? Betul tidak? Cui yang mulia dia menoleh ke bawah panggung. Betul. Betul. Tentu saja mereka yang menonton pertunjukan lucu itu menyetujui. Di dalam keadaan seperti itu, pada saat Sin Leong mendapatkan simpati karena kelucuan dan keberaniannya mempermainkan seorang tokoh besar yang ditakuti, Tentu saja, apapun yang dikatakan anak itu akan disetujui mereka. Sin Leong kini menghadapi lagi kakek raksasa sambil tersenyum lebar. Nah, kakek yang tidak lucu, kalau aku saja yang bicara, tentu engkau tidak percaya. Akan tetapi, pendapat semua orang gagah yang terhormat itu, apakah engkau berani untuk manggarnya? Nah, jawablah dulu, siapakah namamu? Kulit muka yang kasar dan agak hitam itu menjadi lebih hitam lagi karena kakek itu sudah marah sekali dan mukanya menjadi kemerahan. Matanya melotot, dan anehnya, bila mana kakek ini sedang marah, terjadilah hal yang lucu di luar kesadarannya sendiri, yaitu cuping hidungnya yang kiri bergerak-gerak kembang kempis dengan keras sehingga kumisnya sebelah kiri juga ikut pula bergerak-gerak, persis seperti kumis kelinci. Melihat hal ini, Sin Leong merasa geli sekali dan dia pun terkekeh-kekeh. Kakek raksasa itu menjadi makin marah. Anak berdebah. Mengapa engkau tertawa? Hei hei ha, ha ha ha, engkau lucu sekali. Aku menarik kembali omonganku tadi, kalau tadi aku menyebutmu kakek yang tidak lucu, sekarang aku menamakan engkau kakek yang lucu. Nah, kakek yang lucu, siapakah sih namamu? Jangan jual mahal. Ah. Kembali banyak orang tertawa dan kaget itu kembali mendongkol. Bocah sial. Kau kira aku ini orang apa maka kau berani main gila seperti ini? Dengar baik-baik agar terbawa mampus olehmu. Aku adalah tokoh tingkat ketiga di Lian kau dan julukanku adalah QWEHO. Namaku Ah, bocah macam engkau tidak pantas mengenal namaku. Biarlah harwahmu nanti ingat selalu bahwa engkau mampus di tangan Kyu Bwe Ho. Bukan tidak ada sebabnya kenapa kakek yang berjuluk Kyu Bwe Ho, harimau berekor 9, ini tidak mau memperkenalkan namanya kepada Sin Leong. Melihat anak itu amat lincah dalam bicara, pandai mempermainkan orang dan kelihatan nakal dan kurang ajar, maka kakek ini sengaja menyembunyikan namanya karena khawatir kalau namanya diperkenalkan, maka nama itu akan menjadi bulan-bulan dan olok-olok anak itu. Namanya adalah Toa BHI dan dia si BHE. Nama itu dapat pula diartikan si hidung besar. Pantas, pantas Sin Liong mengangguk-angguk. Wajahmu seperti harimau, Lagakmu seperti harimau, gerakanmu seperti harimau hendak menubruk, dan gagang golokmu pun ukiran kepala harimau. Pantas julukanmu harimau ekor sembilan, akan tetapi aku sama sekali tidak melihat ekormu. Apakah benar-benar ekormu itu ada sembilan? Cobalah kau perlihatkan kepadaku, kakek lucu. Tentu saja ucapan ini segera disambut oleh ketawa riuh rendah oleh para penonton dan Qiu e. hau menjadi makin gemas. Bocah yang sudah bosan hidup. "Hayo, lekas kau katakan siapa namamu agar kelak aku dapat memberitahukan kepada Chen Lingpai bahwa engkau telah mampus di tanganku." "Uh, tidak gampang, sobat. Namaku adalah Sin Liong." kue siang e. Xiangli yang sejak tadi memperhatikan anak itu diam-diam terkejut bukan main. Dia belum pernah bertemu dan berkenalan dengan Sin Leong, akan tetapi tentu saja dia pernah mendengar nama Sin Leong, nama anak yang katanya merupakan murid baru dan murid terakhir dari Chou-nya, yaitu Chia Keng Hong. Pernah dia mendengar betapa seorang anak kecil aneh diambil murid oleh Chou-nya itu, dan kabarnya anak itu dilarikan penjahat sakti pada saat peti mati Sucownya sedang dihormati dalam upacara berkabung oleh keluarga Sucownya. Jadi dia ini anak yang menjadi murid terakhir dari Sucownya itu? Diam-diam dia terkejut bukan main. Anak yang usianya paling banyak 16 tahun ini ternyata masih terhitung paman kakek gurunya. Karena kakeknya, mendiang kue e eh, kinta, salah seorang di antara Capit Ho Hon, adalah murid dari Chia Keng Hong, dan bocah yang menjadi murid bungsu dari Chia Keng Hong ini terhitung sute dari kakeknya sendiri. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuh pemuda ini. Dia tadi telah bersikap keterlaluan. Dia telah dengan lancang mengangkat diri sendiri menjadi wakil Chin Ling Pai. Bahkan lebih dari itu, dia telah lancang dan berani mencalonkan dirinya menjadi calon Beng Cu sebagai wakil Chin Ling Pai pula Padahal di situ ada pemuda ini yang masih terhitung Susho Kong atau paman kakek guru darinya Sin hei, Hei, bocah sombong Engkau ini tokoh tingkat berapakah dari Chin Ling Pai? Dengan nyali sebesar ini, agaknya engkau tentu seorang tokoh yang penting juga kakek itu memancing untuk kelak memperolok Chin Ling Pai bila mana dia sudah merobohkan, ah, bahkan membunuh bocah yang telah memanaskan perutnya itu. Tokoh tingkat berapa? Wah, orang macam aku ini di Chin Ling Pai dapat kau temui losinan banyaknya, sulit dihitung, dan belum masuk hitungan kelas sama sekali. Aku sepatutnya hanya menjadi jongos atau tukang sapu saja di sana. Makin mengkal rasa hati kakek raksasa itu. Dengan kata-kata itu, kembali bocah itu yang kelihatan meremehkan diri, sebetulnya menyeret dia ke tempat rendah. Karena bukankah bocah itu seakan mengatakan bahwa dia hanya patut bertanding melawan jongos atau tukang sapu dari Pe saja, kalau dia belum terlanjur maju. Tentu dia tak akan sedih untuk melayani seorang kacung pai akan tetapi karena mereka sudah berhadapan, tak ada jalan lain baginya untuk menebus penghinaan dan rasa malu itu dengan merobohkan ataupun membunuh anak ini secepat mungkin. Dia mengeluarkan gerngan seperti seekor harimau dan memang gerngannya itu dilakukan dengan pengerahan hikang, suara yang keluar dari dalam perut dan dapat menggetarkan jantung para pendengarnya, terutama sekali Sin Leong yang berdiri tepat di depannya. Apabila anak ini tidak mempunyai kepandaian, tentu dia akan menjadi pucat, menggigil atau lumpuh seketika, mirip seperti pengaruh dengan harimau tulen terhadap manusia. Akan tetapi, murid kakek sakti Ouyang Yang Bu ini tentu saja cepat-cepat mengerahkan singkangnya sehingga gerangan itu baginya tidak lebih berbahaya daripada bunyi suara kucing saja. Dia tersenyum mengejek. "Wah, julukanmu macan, gerenganmu seperti macan pula. Seekor macan muda dan kuat memang berbahaya, akan tetapi macan tua ompong macam engkau ini tidak menakutkan melainkan menggelikan. Aku berani bertaruh bahwa menghadapi seekor domba muda saja engkau tidak akan mampu merobohkannya." "Eh, orang tua, percaya tidak engkau?" ditanya demikian seperti orang tua, latah raksasa itu menjawab, "Tidak percaya akan tetapi dia segera sadar bahwa dia telah melayani pembicaraan anak itu, maka dengan marah dan membentak, 'Bersiaplah untuk mampus! Mampusnya mampus! Akan tetapi, aku ingin melihat apakah macan ompong ini mampu membunuh seekor domba. Biar aku yang menjadi dombanya, biar engkau berubah menjadi anjing, kau akan tetap mampus di tanganku.'" Bocah setan, eh, kau menantang anjing. Ingat, anjing lebih kuat daripada domba. loh kau tidak menyesal nanti kalau dikalahkan anjing. Biar aku menjadi anjing dulu. Dan seketika itu juga, Sin Liang menjatuhkan diri merangkak-rangkak dengan empat kaki seperti seekor anjing. Selagi semua orang masih merasa terheran-heran, mendadak anak itu mengeluarkan gonggongan keras dan menyalak-nyalak. Suaranya persis seekor anjing tulen. Orang-orang tertawa dan memuji karena andai kata tidak melihat anak itu. Tentu, mereka mengira bahwa memang anjing tulen yang menyalak-nyalak itu. Hal ini sebenarnya tidaklah mengherankan, karena semenjak bayi dipelihara oleh monyet-monyet liar. Maka, penangkapan dari pendengaran Sin Leong lebih peka daripada manusia biasa, sehingga dia lebih dapat menangkap inti dari suara binatang-binatang hutan. Yang ditirunya itu adalah suara yang memang dikenalnya benar, suara anjing hutan, maka dia dapat mengeluarkan bunyi yang persis dengan suara anjing tulen. Saat melihat pemuda remaja itu merangkak-rangkak, menyalak-nyalak, dan menggoyang-goyang pinggul yang tidak ada ekornya. Meledaklah suara ketawa mereka yang hadir dan disuguhi tontonan lucu ini. Hanya orang-orang dari Pek Lian Kau yang tidak bisa tertawa karena mereka itu ikut merasa gemas dan marah ketika melihat betapa tokoh ketiga dari Pek Lian Kau itu dipermainkan oleh seorang bocah. Mampuslah tiba-tiba tubuh tinggi besar itu menubruk. Tubrukan ini bukan tubrukan ngawur belaka yang didorong oleh nafsu amarah melainkan tubrukan yang telah diperhitungkan masak-masak, yang hendak ditangkapi alah tengkuk dan pinggul Sin Leong. Sekali tertangkap, tentu tubuh anak itu akan dibantingnya sampai tulang-tulangnya remuk. Akan tetapi, seperti gerakan seekor anjing tulen, Sin Leong meloncat dengan tekanan kaki dan tangannya sehingga tubrukan itu pun luput. Hal ini amat mengejutkan hati para tokoh pelian kau. Mereka tahu bahwa Kui Bwe e Ho tadi telah mempergunakan jurus harimau menerkam domba yang sangat dahsyat, dan tubrukan pertama itu disusul dengan cengkeraman kemanapun lawan yang diserang itu mengelak. Akan tetapi, seperti seekor anjing, anak itu benar-benar telah melompat cepat ke samping kemudian cepat pula memutar sehingga si raksasa sama sekali tidak mampu melanjutkan serangannya dan gagalah jurus pertama dari serangannya itu. Terpaksa dia membalik sambil memutar dan mengayun kaki kirinya. Itulah jurus harimau memutar tubuh yang mirip dengan ilmu para tokoh Kaipang, perkumpulan pengemis, yaitu ilmu yang sangat diandalkan oleh mereka dan yang dinamakan ilmu silat mengusir anjing. Huk-huk-huk Sin Leong menyalak-nyalak. Melihat sambaran kaki itu, dia menggerakkan kepala dan kaki depan ke samping, Kemudian dia menggigit ke arah betis yang lewat di depan mukanya. Berat. Aulah kakek itu mengguncang kakinya yang tergigit dan semua orang bersorak-sorai melihat pemuda cilik itu betul-betul menggigit betis lawan, persis seperti seekor anjing. Selana si raksasa itu robek dan sesudah kaki yang tergigit diguncang-guncang, terpaksa Sin Leong melepaskan gigitannya. Monyet cilik akan kubunuh kau kio bwe ho berteriak, mukanya merah dan kedua matanya terbelalak liar. Akan tetapi sebelum kakek ini menyerang kembali, Sin Liong segera membuat gerakan meloncat ke atas dan berdiri dengan sikap seperti seekor monyet. Aha, kebetulan sekali, engkau menyuruh aku menjadi monyet? Baiklah, dan marilah kita lihat apakah Macan Ompong mampu mengalahkan monyet. Pemuda itu langsung mengeluarkan suara aneh, suara monyet tulen. Dan kalau dia berdiri dengan kedua pundak diangkat, mukanya dengan mulut agak meringis, kedua tangannya memang mirip, bahkan persis monyet. Dan hal ini tentu saja lebih tidak aneh lagi karena Sin Liung sudah tahu benar bagaimana gerak gerik seekor monyet. Bahkan sebelum dia bertemu dengan ibu kandungnya, dahulu dia adalah seekor monyet cilik.